beredar foto lumba-lumba pencari ranjau milik Amerika. Hai, halo Kak. Jumpa lagi di channel Sapi Betina. Amerika Serikat punya program Mamalia Laut Angkatan Laut yang mempelajari sekaligus melatih terutama lumba-lumba untuk kegiatan militernya. Penggunaan mamalia di tubuh militer sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1980-an yang mana memiliki tujuan untuk melindungi gudang misil Washington Trident. Sebelumnya, setelah Perang Dingin tahun 1991, dikabarkan Amerika memiliki program rahasia tentang pelatihan lumba-lumba, bahkan isu itu terus berdatangan hingga saat ini. Baru-baru ini beredar foto setengah lusin Mark 7 Marine Mammal System atau dikenal juga lumba-lumba militer di media sosial. Hewan laut itu dikabarkan dibawa dengan pesawat transportasi C-17 Globemaster 3 dan direncanakan akan dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan untuk latihan. Foto-foto pertama kali muncul di forum Facebook dan menunjukkan setidaknya 6 Mark 7 dalam kotak biru berisi air. Lumba-lumba ditempatkan dalam apa yang tampak seperti tandu untuk menahan mereka di tempat untuk perjalanan panjang. Angkatan Laut Amerika memelihara sejumlah lumba-lumba yang dilatih untuk menemukan ranjau di bawah laut. Tetapi Angkatan Laut tidak bisa dengan mudah menyebut mereka sebagai lumba-lumba, Kak. Jadi, alih-alih menyebutnya sebagai Mark 7 Marine Mammal System, lumba-lumba Angkatan Laut terakhir muncul pada tahun 2018 ketika mereka berpartisipasi dalam latihan RIM Pasifik atau disingkat RIMPEC. Kabarnya pada tahun 2003, mamalia laut itu ikut serta dalam pasukan khusus Angkatan Laut untuk membantu mencari ranjau. Mereka tergabung dalam pasukan khusus marinir bernama Special Clearance Team 1. Selain itu juga muncul isu bahwa mamalia tersebut telah dilatih untuk membunuh pihak musuh dalam beberapa konflik militer. Mark 7 dilatih untuk mencari ranjau di bentangan air yang ditunjuk. Setelah lumba-lumba menemukan satu, lumba-lumba melepaskan tanda di sebelah tambang yang mengapung di permukaan, menandai lokasi ranjau yang kemudian diselidiki dan dinetralkan personil militer. Meskipun agak tidak biasa melihat binatang di militer Amerika modern saat ini, namun lumba-lumba bekerja dengan sangat baik dan dapat mencari area lebih cepat daripada penyelam manusia. Tidak diketahui banyak tentang foto-foto itu, termasuk tujuan akhir lumba-lumba. Menurut postingan di Facebook, pesawat itu milik Maintenance Repair Team from the 6th Maintenance Squadron yang terletak di pangkalan Angkatan Udara Travis, California Utara. Konsep menggunakan lumba-lumba akhirnya ditiru oleh Iran dan sempat membuat Amerika khawatir. Menurut situs mirror.co.uk, Iran memiliki armada lumba-lumba yang dilatih khusus untuk menyerang kapal-kapal musuh dalam misi bunuh diri. Mamalia laut militer itu juga dilatih untuk membunuh anggota militer musuh dengan tombak diikatkan di kepala mereka. Armada ini awalnya dilatih Rusia. Lalu, lumba-lumba itu kemudian telah dibeli oleh Republik Islam pada tahun 2000 silam.